Ya pemirsa, lanjutan gelaran Liga Futsal Profesional 2021 masih digelar di GOR Universitas Negeri Jakarta Minggu siang. Di antaranya di Cosmo FC sukses menang telak atas Sadakat FC 4-1. Lanjutan gelaran Liga Futsal Profesional 2021 pekan keempat kembali digelar di GOR Universitas Negeri Jakarta Minggu siang. Di laga perdana, Halus FC menghadapi Bintang Timur Surabaya. Di mana laga berkesudahan dengan skor 6-1 bagi keunggulan Bintang Timur. Di laga kedua, Famous FC Mataram bersula Black Steel Manokwari. Hasilnya Black Steel menang telak 7-3 setelah sempat tertinggal terlebih dahulu. Di laga selanjutnya, Cosmo FC sukses menuntaskan perlawanan Sadakata FC 4-1. Di laga pamungkas, Safin FC menghadapi Giga FC. Kota Metro sempat bermain alot, Giga FC menang tipis 1-0 atas Safin FC.